Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, subrek kan. Ayo bre subrek, untuk subrek itu melepuk wey. Halo sahabat Rawa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel Bos Burung Mandar Rawa. Nah sahabat Rawa, mudah-mudahan yang nonton, like, serta subscribe channel ini selalu diberi kesehatan dan keselamatan dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabat Rawa, seperti biasa kita akan ngepar atau ngangon burung mandar biru atau mandar besarnya ini ke dataran sawah, biar dianya langsung mengenal ke alamnya langsung. Nah sahabat Rawa, ini sawahnya kebetulan lagi ada airnya juga, jadi pas sekali dianya sambil berenang-renang kemungkinan besar ya sahabat Rawa. Dan rerumputannya juga banyak, jadi dia bisa makan langsung. Dan juga di sini ada seperti ulat, jangkrik, juga dianya bisa langsung nyari kita. Jadi ngangonnya pas sekali nih sahabat Rawa ya, dan di pagi-pagi yang cerah ini. Ini juga kita kasih makan dia jangkrik ya, jika dilepaskan di luar liar seperti ini. Kenapa? Biar dia semakin jinak sahabat Rawa. Kalau nggak kita bawain jangkrik, nanti dianya bisa nyelonong pergi aja dan dipanggil nggak mau nyaut ya sahabat Rawa. Karena dia nggak bisa ngomong sih, nggak bisa nyaut sebenarnya. Jadi kalau kita pancing dengan jangkrik kayak gini, kita panggilin langsung dia nyamperin sahabat Rawa, karena dia doyan sekali dengan jangkrik. Nah sahabat Rawa, gimana menurut sahabat Rawa sendiri? Memelihara burung mandar biru atau mandar besar sangat menyenangkan sekali bukan? Jika bisa jinak seperti ini dan bisa dilepas liarkan di luar layaknya Anda memelihara ayam. Nah sahabat Rawa, beberapa orang juga menyebutnya ini sebagai ayam rawa, karena bentuknya seperti ayam dan dianya mendiami dataran rawa-rawa. Burung mandar biru atau mandar besar ini sering dijumpai di dataran rawa-rawa, tambak payau, dan juga dataran sawah atau danau. Burung ini cenderung lebih pemalu sahabat Rawa jika di alamnya, maksudnya lebih takut lagi dengan manusia. Jadi hidupnya sangat jauh sekali di dataran tengah rawa-rawa sana dibandingkan dengan burung terengkuak atau burung peruk lainnya yang cenderung bisa dekat dengan manusia. Nah bagi sahabat Rawa yang belum berteman dengan kita, Anda bisa mengikuti kami di Facebook, yaitu Facebook Burung Mandar Biru. Jadi Anda bisa sama-sama kita saling sharing, Anda bisa inbox atau untuk jual belinya juga kita di Facebook bisa. Atau tinggalkan japrinya di kolom komentar, bukan di WhatsApp ya sahabat Rawa. Karena WhatsApp itu kalau sudah deal ya, kita juga bukan call center, karena kita juga punya kesibukan dan punya pekerjaan lagi.
Nah sahabat Rawa, kali ini kita bawa 4 ekor ya, dan alhamdulillah semua ini jinak-jinak. Dan ini di pagi yang cerah ini lumayan sudah mulai terik ya sahabat Rawa, dan mulai panas. Ini kita kasih dia makan jangkrik dulu sahabat Rawa, biar dianya pada ngumpul dulu. Karena kebiasaan burung ini kalau kaget juga langsung lari, apalagi saat kondisi lapar seperti ini dia lebih cenderung giras loh sahabat Rawa. Nah untuk warnanya sendiri sangat cantik bukan sahabat Rawa, memiliki warna biru, hijau toska, serta paruh atau kepalanya berwarna, dan kakinya juga berwarna merah suram gitu sahabat Rawa ya. Dan pantatnya atau belakang ekornya ini berwarna putih, jadi dan di atasnya ini juga berwarna hitam, jadi banyak sekali varian warnanya sahabat Rawa. Jika malam hari terkena sinar atau sintar itu, hijau toskanya akan lebih nampak lagi sahabat Rawa. Nah bagi sahabat Rawa yang menanyakan, bang kok burungnya bisa jinak sekali ya, karena kita pelihara dari telur dan menetaskan sendiri dan dibesarkan dengan sepenuh hati. Kadang saja yang sudah kita tetaskan dari telur dibesarkan dengan sepenuh hati aja gagal jinak, apalagi yang Anda dapat nangkap di alam yang sudah besar, atau bahkan Anda dapat anakannya yang bersama indukannya di alam, itu juga sangat sulit sekali dijinakkan. Bahkan menurut saya sendiri pribadi itu sangat mustahil. Nah sahabat Rawa, untuk citra rasa daging burung mandar biru atau mandar besar ini juga sangat enak sekali sahabat Rawa. Tapi burung secantik ini ya masa dipotong sih, kan sayang sekali gitu sahabat Rawa ya. Apalagi kalau Anda yang hobinya membedil, wow sayang sekali burung secantik ini dibedil. Seharusnya kita sepakati bersama hobi harusnya memelihara bukan membunuhnya alias membedilnya. Masa bedil jadi hobi, membunuh kan itu? Cia. Nah sahabat Rawa, ini burung mandar biru atau mandar besarnya biasanya di dataran rawa-rawa seperti ini dia mencari makanan seperti batang daun muda serta rumput. Jadi burung ini sangat senang sekali sahabat Rawa jika kita ajak pergi ke sawah seperti ini dan memiliki air, dan jadi seperti layaknya di tempat alaminya yaitu di dataran rawa-rawa. Dianya juga kadang terlihat makan batang daun muda atau rerumputan di sini, biar burungnya semakin seger dan juga semakin jinak lagi kepada pemiliknya. Ini sekitaran persawahannya dan pepadiannya sudah mulai dipanen dan sudah habis nih ya sahabat Rawa ya. Jadi kita tidak merusak padi orang juga nih ngepar di sini. Nah perlu kami ingatkan juga kepada sahabat Rawa semuanya yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like dan subscribe, serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar sahabat Rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang edukatif tentang seputaran burung-burung Rawa. Terima kasih, salam lestari dan salam pencinta burung Rawa. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat serta menghibur kita semua dan menambah wawasan kita bersama bahwasanya burung Rawa itu bisa diternak atau dibudayakan, atau bahkan bisa dijinakkan, dilepas liarkan luar seperti ini layaknya Anda memelihara ayam, karena dia bukan mama muda, nggak perlu dikandangin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.